pendakian ke Gunung Ungaran lagi via Perantungan kali ini. Dan sekarang kita sudah sampai mana? Bandungan. Sampai Bandungan, kita mau membungkus nasi dinosaurus ya. Yeah. Karena kita hanya berdua, jadi kita irit logistik. Dan irit sama identitasnya satu ya. Jadi menukem camnya yang di PM. Kemudian sama di Bupati juga. Oh, beda-beda. Camnya di PM. Di Bundaran. Bundaran kan pas tempat ini kan yang ambil ke kiri, kalau yang ke PR itu yang ambil ke kanan. Oh, ambil yang ke kanan. Iya. Oh. Waktu itu aku yang ke Bundaran ini. Jadi ambil yang sini, ada cabangan mas? Iya, di posmat kan ada pertikaan. Jadi ke kanan. Nanti yang ini? Iya. Kelihatannya yang belakang tubuh. Belakang tubuh? Iya, yang bawah pohonnya itu kelihatannya. Berarti lebih jauh ya mas ya? Iya, lebih jauh. Di sini kan areanya terbuka. Terbuka sabana itu mas ya? Tadinya kenceng banget. Iya bro. Mengawalinya dengan berdoa supaya diberi kesehatan, kelancaran, dan keselamatan saat naik dan turun nanti. Anginnya kencang, guys. Kamu, namanya kan tidak apa. Jangan ragu-ragu ndut. Daripada ragu-ragu mendengarkan materi iso nek tok. Mana? Jangan bos. Oh, satu watu emah. Awalnya kita berhenti buat nyari barengan naik. Alhamdulillah ketemu sama orang-orang baik. Akhirnya kita gabung sama mereka. Kita naik bareng dari bawah karena udah terlanjur malam juga, kita juga takut kalau hanya berdua. Bersyukur banget saat itu mereka yang lewat, jadi ada temannya guys. Sampai pos 3.
Masuk pos 4. Oh, rum. Ondo rantai. Sampai pos 4. Berapa jam sih, Mas? Ya, hampir sampai. Siapanya, guys? Ini dia view Kota Semarang dari Gunung Ungaran. Oke guys, jam 11 lebih setempat kita sampai juga di camp area. Anginnya kencang sekali guys. Oke, enggak badai. Pokoknya ikuti terus perjalanan kita. Guys, ini di dalam tenda. Anginnya kencang sekali. Ini kita jam 12 udah bisa masuk dalam tenda. Sekarang kita mau makan. Kita tadi membungkus dinosaurus nih guys ya. Sama nasi. Ya, nasi bungkus. Walau anginnya menggoyang-goyangkan tenda, semoga tendanya tetap aman guys. Takut banget sih soalnya kalau badai. Kali cuma berlog mau bikin apa lo? Nggak tahu. Nah, kamu sih kan? Ya bikin minum. Emang kamu nggak mau minum? Nggak, aku mau air putih. Gitu. Iya. Oke, kalau gitu saatnya kita makan. Selamat makan. Apa yang jatuh? Kencang-kencang guys. Udah jam 4:30. Bisa tidur karena anginnya nggak kunjung berhenti dari tadi sampai sekarang. Anginnya masih kencang aja. Parah anginnya ini mah. Sampai tendanya rebus kabut karena nempelnya harnessnya sama lesitnya, tapi masih aman, cuma nempel aja, bocor. Thank you.
jam 6 pagi. Kita baru bangun karena tadi pagi mau sunrise lah, malah tembok semua guys. Minyaknya masih kencang banget. Tapinya sudah tebel banget guys. Untuk alhamdulillah sekarang udah sedikit cerah dan sedikit di atas awan guys. Min, kali ini menu sarapan pagi ini apa, Min? Indomie bakmi Jawa. Oh, bakmi Jawa, guys. Bukan sembarang Indomie. Ini bakmi Jawa ala-ala chef Sakito Asyari. Bikin bakmi Jawa untuk teman-teman kalau mau mendaki bisa dicontoh supaya agar lebih ada seni, ada seni memasaknya, nggak asal nyeduh air cemplungin indomie makan. Ini bakmi Jawa perang kang serang, ya iya tuh. Oh, itu pesara. Iya, bakmi Jawa. Ala-ala. Mari kita coba. Mbak Sakita. Mantap. Mantap, guys. Kita bikin bakmi Jawa di atas gunung. Ditemani oleh tempe. Tempenya. Sisa semalam. Ada kerupuk. Sebisa mungkin kita mengirit logistik. Mengirit logistik. Tanah. Ada yang bisa dimakan, digoreng lagi. Maaf, jangan. Panasnya.